Jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan perjalanan mudik atau pulang ke kampung halaman. Ada banyak moda transportasi yang digunakan, seperti pesawat, kereta, bis hingga kendaraan pribadi. Dengan total pergerakan masyarakat yang meningkat, kemacetan lalu lintas selama mudik Lebaran tahun 2024 bisa berpotensi terjadi. Berikut daftar beberapa aplikasi pemantau lalu lintas untuk menghindari macet saat mudik Lebaran tahun 2024. Google Maps merupakan aplikasi peta dengan fitur yang cukup lengkap. Salah satunya seperti fitur informasi jalan macet. Aplikasi peta digital ini dapat menampilkan kondisi kemacetan lalu lintas yang terjadi di ruas-ruas jalan. Pada peta yang disajikan Google Maps terdapat 3 warna jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas yang meliputi jalan warna merah, kuning, dan hijau. Mirip dengan Google Maps, Waze juga mempunyai fitur yang menampilkan bagaimana kondisi lalu lintas di jalan. Pada peta Waze, terdapat 3 warna yang menandakan kondisi lalu lintas jalan. Merah berarti sedang terjadi kemacetan, kuning menunjukkan kondisi sedang ramai lancar, dan abu-abu yang berarti kondisi lalu lintas berjalan lancar. PT Jasa Marga Persero Tbk konsisten tingkatkan pelayanan berbasis teknologi dengan mengembangkan aplikasi Travoy, yakni asisten digital perjalanan dengan sejumlah fitur unggulan yang terintegrasi dari Jasa Marga Tol Raya Command Center.